Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak telur ceplok balado. Dan ini bahan-bahannya. Ada telur ceplok pastinya. Bumbunya ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan tomat. Dan itu ada daun bawang. Yuk, mari kita masak. Ini minyaknya yang sudah panas, masukkan bumbunya. Ini minyaknya tadi bekas goreng telur ya. Aku pakai lagi. Dah. Kita tunggu bumbunya sampai harum. Aku kasih penyedap, garam, sama gula. Kita masukin daun bawang. Ini telurnya. Aduk rata. Tunggu daun bawangnya layu, kita angkat. Udah mateng. Udah mateng, Bunda. Dan ini hasilnya. Selamat menikmati. Terima kasih yang udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.